Mula kita akan hitung nih berapa jaraknya dari sini ke Kota Bangun dan juga berapa jam jarak tempuh yang kita butuhkan. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan perjalanan dari Melak nih ke Samarinda, kita isi tentunya isi BBM dulu ya. Nah di sana kita lewat hutan ya, jadi kita harus penuh nih full tank. Oke, lanjut. Oke, tadi kita sudah isi bensin nih teman-teman. Kita singgah di Melak dulu ya, kita sarapan nih. Kita sarapan nasi kuning. Oke, langsung. Nah, ini melamar. Nasi Bu ya? Penuh aku di sini ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak. Oke. Kita sarapan dulu di sini, di nasi kuning Mama Maul nih. Oke, sebelumnya kita sarapan ya. Nah, ini nasi kuning Mama Maul. Tempatnya di samping Melakmat nih. Nah, siapa yang mau makan nasi kuning silahkan ke sini. Nah, ini ibunya. Oh, oke. Kita berangkat ke trip ini sama Bang Fauzi. Tetap sama dia. Makan dulu lontong sayur. Iya, makan lontong sayur nih. Oke. Biar kuat di perjalanan, Bang ya. Oke. Oke, sekarang kita lagi di penyeberangan nih. Lagi di penyeberangan. Nanti kita mulai perjalanan ini dari seberang sana ya teman-teman ya. Karena di sana yang awal startnya kita dari titik nolnya. Kemudian nanti kilometer juga kita reset kembali ke nol dulu. Jadi kita tahu nih berapa jaraknya dari Melak menuju ke Kota Bangun. Oke, lanjut tripnya. Oke ya, sudah dari nol teman-teman. Nanti kita lanjut nih perjalanan, mulainya dari seberang di Melak. Kita akan hitung nih berapa jaraknya dari sini ke Kota Bangun dan juga berapa jam jarak tempuh yang kita butuhkan. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada bapak di samping, dia juga mau nyebrang ke seberang. Kita naik kapal nih teman-teman. Thank you.
Ini ada simpangan ya teman-teman ya. Yang di sana tuh ke arah Loto, yang di sana ke Kampung Jungan. Nah, nanti kita belok ke kiri. Nah, kita belok ke kirinya di sana. Soalnya nanti di sana ada lagi simpang ke Marimun ya, Bang Uji. Iya. Oke. Kampung Jungan ini yang kita masukin. Jangan di bawah, bawah mandang bulan. Mandang bulan ke Lampung Loto ya. Iya. Itu bisa tembus. Ini tembus ke Muara Jawa kalau enggak salah. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut ke ambil kiri. Oke, di sini kita ada ketemu jalan ini ya teman-teman ya. Ini, tapi saya kurang tahu ini PT apa. Nah, ini ada yang ke kiri yang jalan baru dibuka ya, penuh dengan tanah jalannya. Nah, kita ini ngikut ke sebelah kanan nih. Kita ke sebelah kanan ini. Oke. Nanti kita tembus ke HTI teman-teman. Nah, di sana dari Melak kita. Gimana Bang Uji? Tetap semangat ya, lanjut ya. Oke. Kita lanjut ya Bang, langsung ke ambil ke kanan. Melewati tadi jalan apa ini, jalan yang aspal nih teman-teman. Sekarang kita ketemu dua simpangan nih. Nah, yang kita ngambil nih jalannya lurus, jalan yang lurus aja. Ini menuju jalan ke Kembang Janggut ya. Nah, ini nggak tahu kemana. Cuman kita ambil jalan yang lurus aja teman-teman. Soalnya yang jalan sini saya belum pernah lewat. Yang pernah lewatin jalan yang ini. Ini sudah masuk di PT. Kita lanjut nih. Oke teman-teman, di sini ada simpangan lagi nih yang ada bannya nih. Kita tuh ngambil yang ke arah kanan lagi ya. Ke kanan lagi. Oke. Langsung aja teman-teman, kita lanjut akan perjalanan biar cepat sampai ini ya. Oke Bang Uji, kita lanjut lagi. Baik teman-teman, setelah itu di sini ada simpang lagi nih. Kita ngambilnya bagian kiri ya. Ngambil bagian kiri, jalan yang paling besar di sini. Kita ngambil jalan yang kiri. Dan di sana ke hutan itu. Oke, yang di sana arah dari Melak tadi. Kita ngambil ke arah kirinya. Lanjut ya. Oke. Okay.
Baik ya. Ini yang perjalanan lagi. Nanti kita ada ketemu simpangan nih. Nah, kita berhenti dulu di sini karena membuat apa ini alur jalan ya, biar teman-teman tidak bingung. Ini kita dari sana, dari arah sana tadi. Terus nanti jalannya itu yang arah ke bagian kiri. Ah, ini Bang Oji nih. Gimana Bang Oji jalannya? Ya lumayan, kalau buat-buat metik mungkin agak lumayan enak sih. Masih bisa aja, tapi ya pelan-pelan aja. Kalau buat trail, wah enak. Kenceng terus nih, kalau nggak ada muatan. Pakai mobil lumayan juga. Nggak terlalu banyak sangkutan sih. Cuman ada pasiran di sebelumnya nanti tadi itu. Mungkin ada pasiran, tapi ya pelan-pelan aja sih. Kalau nggak hujan, kalau kering aja enak tempatnya nih teman-teman. Nih, posisinya nih, kita dari sana tadi, dari Melak ya. Dari Melak, ini jalur yang keberapa ya nih Pak? Pak Jong ya, mungkin ada keempat ya tadi ya. Nih, ke kiri. Dari sini kiri nih, nah habis ini. Nanti kita terus ke Kembang Janggut nih. Oke, ditunggu lagi ya. Oke teman-teman, ini kita jumpa persimpangan lagi ya. Tapi ini kita ngambil yang jalan yang langsung lurus nih teman-teman. Bukan, jangan belok yang kiri, kita ngambil yang lurus nanti. Gimana Bang Eji? Anunya? Mantap, mantap jalannya, bagus. Kalau buat mobil sip nih kayaknya, yang agak tinggi-tinggi sedikit, agak lumayan. Kayak Xenia, Avanza itu agak lumayan nih. Sigra juga bisa ya, tapi ya pelan-pelan aja. Sekarang kita arah lurus nih. Dari sana tadi kita sudah ambil kanan-kanan terus, pokoknya ikut kanan-kanan. Nah ini kita lurus sudah. Oke, mantap. Di sini ada simpang 4 ya. Ini jangan sampai salah apa nih, jangan sampai salah jalan. Simpang 4 nih kita ngambil langsung arah kiri lagi teman-teman. Gimana Pak Kuji? Mantap, itu ada tumbuhan kiri ya. Kiri aja. Oke, baik teman-teman. Nah, ini sudah keluar dari jalan HTI kita ya. Nah, itu jalan menuju Kembang Janggut sudah tuh. Oke, dan juga yang di sana itu pos penjagaan dari PT HTI-nya sendiri. Kita istirahat dulu sebentar karena tadi kena hujan di jalan. Oke,
Mungkin dari sini jalannya itu sudah enak teman-teman. Sudah jalan lurus aja, ikutin aja, sudah sampai Kembang Janggut kita. Dan juga dari Kembang Janggut juga ke jembatan itu sekitar 75 kilo ya. Jadi saya rasa jalannya ini kita teruskan aja sampai sana dulu. Nanti di jembatan, pas di jembatan nanti kita videoin lagi ya. Oke, tetap lanjut kita nih. Mantap. Oke, Bang Uji lagi makan nih sarapan. Kita sudah di apa? Di muaranya jembatan nih teman-teman ya. Muaranya jembatan Kota Bangun. Nanti habis ini lanjut lagi karena kita cuaca ini panas. Saya istirahat dulu, minum es di sini. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman, akhir trip kita di jembatannya Kota Bangun ya, yang panjangnya 13 kilo kira-kira. Oke, terakhir itu trip kita dari Melak sampai ke apa? Kutai Kartanegara di apa nih? Portalnya HTI ya. Di situ karena kenapa saya stop video di situ karena jalannya yang dari situ menuju ke sini sudah lurus-lurus ya teman-teman. Tidak ada simpang sana sini lagi dan juga sampai langsung ke jembatan sana arahnya ke Samarinda. Oke. Cukup trip kita kali ini bersama Bang Fauzi Castinger, dia lagi pegang kamera nih. Oke, saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.